Debat Capres dan Cawapres yang akan digelar pada tanggal 17 Januari juga akan diikuti oleh tim kampanye daerah Kalimantan Barat. TKD Prabowo Sandiaga Uno akan menggelar nonton bareng di kantor pemenangan di Jalan Reformasi, Kecamatan Pontianak Selatan. Nonton bareng dilakukan agar Badan Pemenangan Provinsi Kalimantan Barat dapat menyampaikan kembali isi debat tersebut sehingga masyarakat dapat mengerti secara utuh. Jadi tentu apa yang dibicarakan tersebut menjadi tugas kami di Badan Pemenangan Provinsi untuk meredistribusi kepada masyarakat Kalimantan Barat agar masyarakat Kalimantan Barat dapat memahami detail dari apa yang disampaikan oleh calon presiden kami. Diharapkan debat dapat berjalan dengan baik, santun, dan menyampaikan visi misi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat dapat memilih berdasarkan alasan rasional. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak.